Di video kali ini saya akan membahas mengenai moluska, dan moluska yang akan kita bahas yaitu gurita, lebih tepatnya gurita cincin biru. Gurita cincin biru atau dalam common name disebut dengan blue ring octopus memiliki nama Latin yaitu Hapalocraena lunulata. Disebut gurita cincin biru karena gurita ini memiliki motif lingkaran menyerupai cincin dan berwarna biru. Gurita ini hidup tersebar dari perairan Pasifik, Samudra Hindia, Jepang, hingga perairan Australia. Gurita cincin biru ini dapat ditemukan di perairan dangkal sampai dengan di perairan yang mencapai kedalaman 30 meter. Seringkali gurita ini hidup dan bersembunyi di celah-celah terumbu karang yang sempit untuk menunggu mangsa ataupun bersembunyi dari para predator. Gurita biru biasanya memakan kepiting, umang-umang, ataupun udang, dan juga ikan. Gurita cincin biru ini termasuk hewan yang paling beracun di dunia. Walaupun tubuhnya yang kecil, mereka terkenal sangat beracun dan racunnya mengandung tetrodotoksin yang mengakibatkan kelumpuhan organ pernafasan bagi korban yang terkena gigitannya. Jika merasa terancam, gurita cincin biru ini akan dengan cepat berubah warna menjadi kuning cerah, dan pola cincin di sekujur tubuhnya akan berkedip berwarna-warni dan dominan berwarna biru. Ukuran gurita cincin biru dapat mencapai 20 cm atau lebih. Demikian video pendek dari saya mengenai gurita cincin biru. Jangan lupa subscribe, like, ataupun share. Terima kasih sudah bersedia menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.